Ya, kita lihat ini, kita dari atas ya, melihat semburan pompa listrik. Ini saya colokan. Saya colokan langsung menyembur. Oke. Lihat di pompa. 1, 2, 3. Mana? Wow. Oke, semburannya seperti itu ya, teman-teman. Ya, semburannya besar sekali. Sebesar muncrat-muncrat. Itu pipa 2 dim. Hasilnya seperti itu. Kita sama Lek Saimin yang nanti kita pasang ke sawah. Kita lihat nanti proses pemasangannya. Oke. Sudah dikasihkan. Ya, ini proses pemasangannya. Jadi karena tola ler itu lebih kecil, ini pipa kita yang kita punya itu 2,5 dim. Dan sedangkan ini 2 dim. Jadi kita kasih sumbatan kain untuk mengganjalnya. Sudah kita masukkan. Setelah itu kita ikat. Nah, ini kita pastikan kalau selangnya ini tidak melipat. Ya. Ini kita dibantu Lek Saimin yang sudah profesional mengikat roller. Ini juga kita ikatkan mesin itu di batang kayu agar tidak hanyut ketika ada banjir. Ya, ini di kali. Nah, itu ada suara diesel 4 dim. Sangat berisik. Jauh perbedaannya. Nah, kita pakai pompa listrik ini juga biar tidak mengganggu warga sekitar. Jadi 24 jam pun kalau malam sama sekali tidak bersuara. Seperti itu. Nah, ini sampah-sampahnya lumayan banyak. Nanti kita singkirkan juga. Nah, di sini ditali pakai tali ban bekas. Berulang kali. Sampai rapet sih. Nah, ini pompanya ini meskipun tidak semua tercelup air, tetap aman. Yang penting sampah-sampah tidak sedot. Ini masih proses penalian. Tali lagi sampai kuat. Karena ini tekanannya besar sekali air ini. Kalau nggak kuat nalinya, dia akan lepas. Seperti itu. Dim. Ini pompanya sudah 2 tahun lebih ini. Kita pakai. Karena yang 4 dim kemarin masih trouble karena kemasukan sampah, belum kita baikin, kita pakai yang 2 dim. Ini karena kita habis ngerabuk tadi, di sawahnya belum ada hujan di Wonogiri. Kita perlu nyedot air lagi. Oke. Pemasangan sudah, kita cek lagi talinya lagi, tali dadunya sana ya, mundur ngarepan ya, ambil tali dadunya dulu. Airnya keluar ya. Yang tadi hasil pipa 2 dim tadi, 2 dim 800 watt pompa celup. Oke, teman-teman yang
ingin beli bisa ke kami, bisa dari Wonogiri. Kalau untuk teman-teman yang dari luar daerah juga bisa, bisa nanti ke kami juga. Hubungi kita di WA 0899 5385 44. Seperti ini sumbernya, ini real, saya petani juga di sawah kita yang baru tanam ini. Airnya meskipun mendung Wonogiri jarang hujan, khususnya di Selok Giri. Ini sawah kita yang baru tanam sekitar 2-1,5 tahun. Ini sudah ada apa-apa.